jelek banget sih. Papa benar-benar tega. Udah gak boleh bawa mobil. Gak ada sinyal lagi di sini. Sakit banget penderitaan gue. Gimana gue mau telepon Anji? Satu bulan atau sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Papa, apaan sih? Pak, semua teman-teman Iren itu udah pada tahu ditugasin di rumah sakit elit. Masa Iren di desa? Gak adil banget sih. Terus? Ya. Pak, ini tuh benar-benar gak adil. Masa anak sendiri ditempatin di tempat yang jauh sih? Lagian kan mama juga gak bisa jauh-jauh sama Iren. Udah, mama diam aja. Ini semua demi kebaikan Iren. Dan kamu Iren, kamu tahu di kampus itu banyak mahasiswa yang berprestasi, tapi mereka tidak mampu untuk meneruskan kuliahnya. Ya terus apa hubungannya sih Pak sama Iren? Itu artinya kamu harus belajar bahwa hidup ini tidak semudah yang kamu bayangkan. Ya ampun Pak, Iren tuh bisa kok hidup susah tanpa harus di desa kayak gini. Kalau kamu nggak mau terima petugasan dari Papa ya, kamu Papa Deo. So sweet. Ini kamu yang pesan? Iya dong. Ini spesial untuk kamu, calon dokter dan calon istriku. Makasih ya sayang. Bentar-bentar, aku foto dulu ya. Biar kalau aku kangen sama kamu, tinggal lihat di fotonya di sana. Pose. 1, 2, 3. Makasih ya, Neng. Gimana? Sebenarnya teh, ini kopi gak manis. Berhubung saya minumnya ngeliatin Neng, jadi manis banget. Lama-lama di sini bisa diabetes. Ata bisa aja. Neng makin cantik aja tuh. Misi, maaf ganggu lagi pacaran. Tahu rumah Pak Lurah nggak ya? Kita teh nggak lagi pacaran atuh. Kita cuma. Tapi tahu rumah Pak Lurah? Tahu atuh. Nih, Neng teh lurus aja. Nanti mentok, belok kiri. Nah, ada pos ronda sampingnya teh. Itu rumah gede banget, itu rumah Pak Lurah. Makasih. Sama-sama aja, Neng. Itu tuh cewek siapa, A? Aku juga gak tahu. Tapi kan tadi nyari rumah abahnya, A. Abah? Lah. Kan tadinya di rumahnya Pak Lurah. Berarti teh? Mau ke rumah saya berarti? Nah, harus dikejar atuh. Ini kopinya belum dibayar. Ih, biasa cuma mata keranjang nggak bisa apa lihat cewek cantik di majelis tempat gitu. Aduh, maafin anak saya mah si Dadang memang suka begitu.
Tapi syukur alhamdulillah Neng Dokter teh bisa datang ke sini. Jadi kalau berobat teh gak usah jauh-jauh ke kota. Iren Pak, bukan Neneng. Iya Neng, maksud saya teh Neng Dokter Iren. Saya tuh di sini masih koas Pak. Saya masih nemenin dokter yang lagi praktek. Justru itu, Neng Dokter Iren. Dokter di sini teh lagi gak enak badan. Sakit DBD, sekarang teh lagi dirawat di kota. Jadi belum ada yang gantiin. Tapi ya untuk sementara waktu mah Neng Dokter Iren bisa bantuin suster di sini di puskesmas maksudnya. Jadi saya yang jadi dokter di sini. Iya tuh. Saya pikir mah Neng teh bisa lah. Iya, Pak. Ini saya tinggal di mana ya? Kalau dari surat saya harus tanya ke Bapak. Oh, udah ada. Nanti saya antarkan ya. Kalau sekarang aja boleh nggak ya, Pak? Soalnya saya harus bersih-bersih. Harus istirahat juga. Biar saya aja yang nganterin. Ya. Neng, biar Dadang yang nganter ya. Teh udah punya pacar? Kalau Dokter Iren perlu apa-apa, panggil Dadang ya. Mudah-mudahan Dokter Iren betah di desa ini lebih dari sebulan. Sebulan aja tuh udah lama banget. Apalagi lebih dari sebulan. Enggak deh. Banget sih, mau mandi aja harus masak air panas dulu. Itu dokter baru, cantik pisan, uy. Bukan cuma cantik, tapi mulus juga. Cilok. Cilok. Rame-rame. Hutan ah. Bang. Ngintipin apaan sih? Kurang ajar gimana? Apaan sih? Lo kan ngintipin gue? Ngintipin apaan? Bukan gue. Tadi orang bareng ngintipin. Cuma ada lo doang di sini. Dasar cowok gak jelas. Tadi banyak. Sana-sana pergi. Jelas banget sih. Telepon aja gak bisa. Kangku ya. Saya suster. Oh, ayo Pak silakan.
biasanya juga gak pernah sakit gigi, alesan. Iya, ikut pura-pura dia. Eka. Silahkan duduk. Keluhannya apa? Hahihihi, huayumihu. Maksudnya saya kurang jelas. Hahihihi. Perasaan kemarin Kang Kuya baik-baik aja deh, nyari alasan aja kali. Coba dibuka dulu mulutnya. Sus, tolong ambilin bius. Kita cabut gigi Grahamnya sekarang. Gigi Grahamnya dicabut? Tadi kan Bapak bilang udah sakit satu minggu ini. Mending dicabut aja daripada sakit terus. Gak usah dok, gak usah. Tadi emang sakit, sekarang gak jadi sakit. Permisi. Apa-apa kok ini mah, gak apa-apa. Aduh. Ya iya tuh kaki atas patah. Sini sama Andren ke puskesmas. Udah gak apa-apa, gimana? Ya biarin aja, tinggal. Bukannya kamu yang kemarin nyari rumahnya Pak Lurah kan? Aduh, Ama. Udah deh, mendingan kita langsung berobat di sini. Lagian kaki gue juga gak apa-apa kok. Ih, jangan lah. Dokter, hayo tuh. Ini ada pasien lagi gawat darurat. Cepet ditanganin. Gawat darurat apanya? Ini tuh cuma... Aduh, ya. Bu dokter kok malah banyak tanya ya, Bu dokter. Bu dokter kalau misalnya Bu dokter gak cepet-cepet nanganin ini kaki, biar nanti saya aja yang ngobrol sama Pak Lurah kalau kerja Bu dokter tuh gak benar. Baik, kalau gitu silahkan duduk. Diangkat kan? Lu jangan asal tekan lo. Kalau kaki gue patah beneran gimana? Aduh, ya ampun, lo tuh jadi cowok manja banget sih. Kaki lo tuh cuma selewo doang. Nih, obat buat nyembuhin rasa sakitnya. Sekarang lo bisa pulang. Loh, kok bu dokter, kok malah suruh pulang sih? Ini kaki Aate lagi patah, harusnya ditanganin atuh. Mbak, kalau pacar Mbak ini kakinya patah, ya gak bakalan bisa mungkin nyampe kesini. Lu jangan ngarang lu, so tau. Oh gitu ya dok. Ya udah, makasih ya dokter udah nyembuhin kaki pacar saya. Mama. Pacar apaan sih? Udah tuh, diem aja ayo. Sus! Iya dok, pasien selanjutnya. Silakan. Ya udah tuh, cepet lah. Iya, Pak. Iya. Udah ketemu.
dokter Iren, kebetulan. Namanya jodoh tuh Neng, ini namanya. Saya bawain lantang buat kamu. Nih, buat makan siang. Nih, saya buatin khusus buat dokter. Aduh, jadi ngerepotin. Buat kamu mah gak ngerepotin, saya ikhlas. Apalagi kalau yang saya suapin, saya lebih ikhlas atuh Neng. Iya, serius. Pas banget gue lagi lapar. Pas Dadang bawa makanan. Yes, akhirnya ada sinyal juga. Halo, halo sayang. Aku kangen banget sama kamu. Aku juga kangen banget sama kamu, Beb. Gimana? Kamu betah ya di sana? Gak betah. Kamu lagi di mana? Sayang. Berarti dokter ini udah punya pacar atuh. Tahu gitu ngapain saya bawain rantang? Males. Wah, rantangnya mana? Rantang apaan, Beb? Oh, aduh. Aduh. Enggak, sayang. Ya udah kalau gitu aku makan siang dulu ya. Bye, sayang. Masa iya sih si Dadang bawa balik lagi tuh rantang? Gak jelas banget. Mau dong, rantangnya dibawa lagi. Sudah makanya teh, meni cepet pisan. Mau jadi Dadang kasih atuh bah. Memang dia teh gak suka. Bah. Dokter Iren teh udah punya pacar. Dadang patah hati atuh, bah. Si Abah malah ketawa, ih. Ya ketawa atuh, Dang. Sudah tahu dokter Iren punya pacar. Kenapa kamu sakit hati? Kan Abah tahu Dadang teh suka sama dokter Iren. Si Abah mah. Kamu mah. Katanya kan sudah tahu kamu teh dokter Iren teh sudah punya pacar. Kita rantang gak dikasihin. Sekarang mau dapetin dokter Iren. Ya wae. Tapi bah, sebelum janur kuning melengkung, dokter Iren hanya milik Dadang seorang. Semangat atuh Dang, semangat. Dadang. Ya wae kamu mah. Si Abah kayak gak pernah muda aja. Abah teh pernah muda. Tapi gak kayak kamu. Sudah. Abah sekarang mau ke kelurahan dulu. Banyak keperluan. Liur. Ada. Ngintipin ya, apaan sih? Kurang ajar gimana? Siap. Bukan gue yang ngintipin, tadi orang bareng ngintipin. Mana? Cuma ada lo doang di sini. Dasar cowok gak jelas. Tadi banyak. Sana, pergi. Kalau kaki gue patah beneran gimana? Aduh, ya ampun lo tuh jadi cowok manja banget sih. Kaki lo tuh cuma kesel doang. Nih. Obat buat nyembuhin rasa sakitnya. Jutek sih. Tapi cakep juga. Saya temu berobat, Cek. Iya, saya juga meriang ini, Teh, Cek. Sama, Hilgan ini mau periksa kolesterol. Alasan aja, Bapak, Teh. Kalian teh mau aku laporin ke istri-istri kalian. Jangan. Yaudah, sana pergi.
ya Bu, saya teh perwakilan perempuan warga kampung sini, cuma mau nyampaikan pesan doang. Kenapa? Warga kampung sini teh ngerasa terganggu dengan kedatangannya Bu Dokter. Maksudnya? Aduh, sebenarnya sih Bu Dokter tuh nggak cantik-cantik banget ya Bu, cantiknya juga saya. Tapi kenapa ya laki-laki teh pada deketin Bu Dokter? Kalau masalah itu sih saya nggak tahu, tanya aja ke cowok-cowoknya langsung. Saya di sini cuma bertugas, nggak ada urusannya sama cowok-cowok gedit itu. Masih. Bu Dokter, bentar dulu tuh, belum kelar ngomongnya. Nggak usah terpesona deh Bu, karena di sini tuh nggak ada yang bisa nandingin kecantikan Ama. Sembarangan aja. Ciloknya apa Bu? Cilok, cilok, cilok. Kemarin kok ada nih sinyal di sini. Ah, ciloknya Bu, ayo. Aja yang mau bikin gue celaka. Ada juga yang nabrak tuh lu, bukan gue. Makanya jalan tuh pakai mata. Jalan tuh pakai kaki, bukan pakai mata. Pantesan kemarin waktu Sleo. Yang begini nih yang gak asik nih, nyolot tau gak? Nyolot. Apaan sih lo? Asik. Gebrak-gebrak gerobak gue lagi lo. Tau gak, lo tuh bisa gue tuntut dengan tuduhan merusak gerobak pedagang ganteng, tau gak lo? Cilok nomor 1. Oh, ini nih makanan yang bikin orang tenggorokannya sakit. Ngapain lo jualan makanan kayak ginian? Sembarangan aja. Gue seumur umur jualan cilok. Belum pernah ada yang sakit tenggorokan gara-gara makan cilok gue. Tau ah, capek gue ngomong sama lo. Gue juga capek dengerin lu ngomong. Cilok. Pagi-pagi kayak gini orang tuh udah pada ngeselin aja. Gak sih kok cilok, si mbak-mbak warung. Kayaknya lagi kesel banget ya dok. Ya iya, saya tuh baru beberapa hari di sini. Tapi semua orang udah ngomongin saya kalau saya suka deketin cowok. Sabar Bu Dokter, di sini emang orang-orangnya pada kayak gitu. Nggak bisa ngeliat cewek cantik dikit. Ya udah kalau gitu dibuka aja. Aduh. Ama, es teh manis lah, ayo. Aduh. Nah, gitu dong, ah. Main kayak sekali-kali di warung Ama. Hai, Ate mukanya kenapa ditekuk gitu? Ciloknya nggak laku ya? Jadi bilang aja yang beli. Bukan. Oh, pasti Ate kecapean abis nonton itu apa namanya bola. Kan juga. Nah, kalau bukan semua teh apa dong? Ama teh tahu. Ate lagi mikirin Ama kan. Ya kan? Tuh Ama udahlah buruan ini teh manisnya mana ih. Iya. Jangan bilang Ate lagi kesel sama Bu Dokter itu yang baru di desa kita, ya? Kok tahu? Nah, tuh kan bener, emang dokter itu bener-bener rese, ah. Sombong lagi. Ah, tahu nggak, warga semuanya cowok-cowok yang ada di sini itu semuanya pada deketin dokter. Yang pura-pura sakit lah, inilah, itulah. Sampai Kang Dadang teh anaknya Pak Lura juga gak ikut-ikutan deketin dokter. Masa cewek jutek nyebelin gitu banyak yang deketin? Nah, itu Ama juga bingung. Tuh dokter pakai apaan coba? Padahal nih ya, kalau misalkan dibandingin sama Ama, lebih cantikan Ama ketimbang tuh dokter. Pas kemarin aja kan A tahu padahal kaki A tuh patah, tapi Bu Dokter pengen cepet-cepet aja tuh. Ya,
hari itu masalah Ama, kan udah dia bilang. Gua mah kakinya gak kenapa-napa. Amanya aja so tau. Hei, A'a teh diajak gosip juga malah. Ngebelain dia, tahu ah. Udah mana tehnya? Iya, iya, sabar. Buru. Iren, Pak. Iren. Iren kenapa lagi, Ma? Iren handphonenya gak bisa dihubungin, Pak. Mama itu khawatir sekali sama dia. Gimana coba makannya, tidurnya di sana itu gimana? Ma, Iren kan sudah Papa titipkan sama Pak Lurah. Jadi Mama gak usah khawatir lagi. Tapi, Pak, Mama tuh kangen sekali sama dia. Ma, coba Mama tolong Papa deh. Ajari Iren supaya bisa hidup mandiri. Dia itu calon dokter loh, Ma. Dia harus bisa hidup mandiri. Kalau dia nggak seperti itu, gimana dia bisa mengabdikan untuk menolong orang-orang lain yang kesusahan? Tapi, Pak, Iren tuh kan... Sudah deh, Ma. Papa lagi banyak kerjaan ya. Nanti telepon lagi. Ya, masuk. Permisi, Pak. Ini data mahasiswa yang Bapak minta. Ya, terima kasih ya. Halo, Yang. Yang, dengar suara aku nggak sih? Halo? Halo? Aduh, kok nggak ada suaranya sih? Halo? Halo, Yang? Bentar, Yang. Ini pasti ada nih, Yang. Halo? Nah, udah mulai ada nih, Yang. Halo? Apa aku harus terus naik ke atas tangga biar ada? Nah. Ke atas? Beb, emang kamu lagi di mana sih? Lagi jalan mau pulang, tapi nggak ada sinyal. Ya ampun, Beb. Kamu sebenarnya tinggal di mana sih? Dalam gua aja. Sinyalnya muncul, hilang gitu. Halo? Yang? Halo? Halo? Halo, Beb? Beb? Halo? Ih, gimana sih? Wah, lu gak kira-kira. Ini yang kemarin aja belum sembuh bener. Udah lu injek lagi. Sakit ya? Enak, kayak makan bakso. Apaan sih gak nyambung? Iya, lagian lu tau sakit pakai nanya lagi. Ya, biasa aja dong. Makanya lu tuh lihat-lihat. Aduh, gue juga bukan bantuin. Hah? Jadi gue yang disuruh lihat-lihat? Jelas-jelas gue lagi jualan, lu yang minta tolong. Aduh, terima kasih lu. Apaan sih? Bisa gak sih sekali aja? Ngalah sama gue. Asal tekan-tekan-tekan-tekan lo. Eh, kalau kaki gue patah beneran gimana?
Kira-kira ini yang kemarin aja belum sembuh bener, udah lu injek lagi. Sakit ya? Enak, kayak makan bakso. Duh, kalau gak ada dia, pasti sampai sekarang gue masih di atas. Aduh, apaan sih? Kok gue jadi mikirin tuh cowok? Pagi. Pagi, Bu Dokter. Pagi. Bu Dokter. Bu Dokter, ini gue punya bingkisan sebagai ucapan terima kasih karena Bu Dokter udah ngobatin gue. Apa nih? Cilok. Terus lo ngasih gue cilok supaya gue sakit? Lo tuh emang gak bisa dibaikin ya? Pikirannya negatif lo sama gue. Gimana gak negatif? Pertama kali gue datang ke sini aja, lo udah ngintipin gue kan? Ngintipin dari mana kan? Ah udah deh. Males gue. Karena muntaber. Lain kali kalau anaknya sakit langsung segera dibawa ke dokter supaya tidak kejadian kayak tadi lagi. Iya, terima kasih banyak Bu Dokter. Kalau nggak ada Bu Dokter, bagaimana nasib anak saya? Iya, anak ibu sekarang udah bisa pulang dan dirawat di rumah. Iya, terima kasih banyak Bu Dokter. Ya, makasih.
Lo mau beli cilok gue, serius? Kan Bu Dokter sendiri yang bilang, katanya cilok gue gak sehat. Justru itu, gue nanya harga cilok lo, biar gue samain sama harga rumah sakit. Soalnya kan abis makan cilok lo langsung sakit. Waduh, Bu Dokter nih bener-bener sombong banget jadi orang ya. Harusnya lo tuh cobain dulu cilok gue, baru lo bisa ngomong sehat atau enggak. Aduh, udah deh, males ngomong sama lo lama-lama. Gitu. Iya dong. Aduh. Dokter, saya tadi ke puskesmas katanya kamu udah pulang. Tadi kebetulan ketemu sama kamu di sini. Terus? Saya teh mau ngajakin kamu pulang atuh. Yuk. Ih. Usah. Eh, Andre, ngapain kamu ketawa-tawa? Eh, asal kamu tahu ya, kamu teh jangan deketin Dokter Iren. Dia teh calon pacar saya. Kang Dadang sehat. Sehat atuh kamu yang sakit. Kang Dadang. Saya mah cuma mau kasih tahu kalau mimpi teh jangan ketinggian, nanti makin sakit jatohnya. Bodoh. Eh, atau minggir sana. Hush. Puskesmas ke rumah, dari rumah ke puskesmas gimana? Biar aman atuh, Neng. Ya? Lagian juga tadi saya lihat si Andre, kayaknya dia mau deketin si Bu Dokter. Andre? Iya, Neng. Dia itu tukang cilok satu-satunya di kampung ini. Dia itu ada stres atuh, Neng. Frustasi. Dia itu gagal di kota. Maksudnya gagal di kota? Gagal kuliah. Oh, jadi si tukang cilok itu kuliah juga? Tapi, Neng, dia nggak lulus. Saya kasih tahu ya, Neng. Hati-hati sama dia. Itu cowok nggak jelas. Nggak jelas gimana maksudnya? Ya nggak jelas aja tuh, Neng. Dia itu berani nolak si Ama. Si Ama itu sayang banget sama dia, Neng. Tolak. Aduh, kayaknya kamu pulang aja deh, saya mau istirahat. Bu Dokter, tapi belum dijawab dulu. Jawab apanya? Ya, antar jemput tadi. Gak usah, makasih. Mana galak pisan atuh. Tapi jangan sebut Aa Dadang, kalau gampang menyerah. Iya sayang, Mama akan bujuk Papa ya, biar kamu dimutasi di rumah sakit yang di kota. Seriusan, Ma? Iya beneran, Mama akan paksa Papa. Iya, Ma, please paksa Papa. Iren tuh udah nggak betah banget di sini. Buat telepon aja ya, Ma. Iren tuh harus naik dulu ke atas genteng. Kamu di atas genteng? Memangnya sinyal di sana susah banget apa? Bukan susah banget, Ma, tapi langka. Aduh, Iren, turun deh. Nanti kamu jatuh. Kamu kan takut banget sama ketinggian. Ayo turun. Kalau aku turun, kita gak bisa teleponan lagi loh, Ma. Iya juga sih. Jadi gimana? Iren mau nanya dong, resep makanan. Emang kamu mau masak apa? Cilok. Apa? Cilok. Mama kok baru dengar nama itu? Kalau kata orang sini, cilok itu aci dicolok, Ma. Aduh, Iren, please deh. Kamu itu jangan makan yang aneh-aneh. Nanti kamu sakit perut. Mama gak mau loh kamu sakit di sana. Ngapain lo di sini? Iren, kamu kok ngomongnya kayak gitu sih sama Mama? Enggak, Ma. Ya udah dulu ya, Ma. Love you. Halo, Iren. Apain sih? Kalau mau tahu resep cilok, nih nanyanya sama gue. Ngapain gue nanya makanan gak sehat kayak gitu? Sombong banget jawabnya. Paling lu cuman gengsi kan mau nanya sama gue. Udah tanya aja gak apa-apa kok. Aduh, apaan sih? Udah sana lo pergi. Gue mau turun. Yakin bisa turun? Bisa.
Oke. Bisa nggak? Bisa. Kalau cilok biasa sih saya tahu dok, tapi kalau misalkan yang ini saya kurang tahu dok. Emang bedanya apa? Jadi kalau cilok biasa itu cuma pakai sagu dan ditambah penyedap. Nah kalau misalkan ini nggak pakai penyedap, makanya kalau misalkan dokter makan banyak itu nggak akan bikin sakit tenggorokan dok. Pantesan saya tuh jadi ketagihan kayak gini. Tapi dokter tenang aja, kapanpun dokter mau, nanti saya beliin ke Kang Andre. Eh, Dokter Iren, kebetulan. Aduh, ngapain sini? Ya, mau jemput dokter atuh gimana sih? Oh, saya tuh bisa pulang sendiri. Nanti kalau diculik gimana tuh, Neng? Ini nanti saya yang sedih. Si lebay banget. Aduh, Neng, siapa yang lebay sih? Apapun yang dokter Iren minta, saya akan penuhin. Tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Yakin? Yakin, atuh. Emang apa sih? Hah? Enggak. Jadi beneran gak? Ih, si Neng mah yang lain aja tuh. Ada yang lain apa tuh, Neng? Mau atau enggak? Tapi kan gue... Kalau enggak mau, lo enggak usah ketemu gue lagi. Saya gengsi atuh, Neng. Itu si Andre. Pokoknya gue maunya cilok, titik. Ya.
Andre. Bikinin satu buat saya, dibungkus. Dang, kalau mau beli itu mesti yang sopan. Kalau nggak sopan, mas saya juga malas ngelayaninnya. Ele, belagu pisan atuh. Saya juga malas beli cilok kamu. Sendiriku telah lama menyendiri, mendambakan cintaku yang sejati. Sendiriku telah lama menyendiri. Ya udah, saya beli satu, bungkus. Santri, kamu nggak tahu saya siapa? Saya anak Pak Lurah. Guru, adik. Antri, sembarangan kamu mah. Nah, itu bager. Buru atuh. Ya atuh sabar. Arya, spesial buat kamu, saya bonusin kantong plastik. Ku cari, telah lama ku cari. Ternyata tak perlu mencari. Enak cilok. Tapi kok kali ini lebih pedes ya? Masa sih nih? Aduh kok perut gue sakit ya? Aduh kok perut gue sakit ya? Masukin buah apa aja sini? Jangan-jangan lo gak ikhlas ya beliin gue? Enggak, kan pinjol Andre bukan saya. Lo pasti sengaja kan? Mau ngerjain gue? Enggak. Lo gak terima kalau gue beli cilok di Andre, iya kan? Enggak, tungguin gue. Aduh, udah mendingan lo sekarang pergi daripada gue emosi. Neng. Aduh. Salah taruh satu. Pasti semua gara-gara Andre nih. Dia mau ngerjain saya. Perut gue sakit banget. Ini si Dadang gak beres deh. Gue suruh beli cilok, malah bikin gue sakit perut. Kayaknya kemarin gue gak apa-apa deh makan cilok. Bagus gue tolongin, mau apa enggak nih? Enggak. Kalau enggak mau ya udah gue sih terserah aja. Aduh, sumpah gue udah awet, sakit. Gue mau. Aduh. Apa nih? Oh, cepet. Ama, ini gerobak ya. Ate, tinggal aja. Coba gendong-gendong, mending gendong sama langsing. Ini cepetan. Ih sabar, lu tuh berat. Mana?
pokoknya lo ke belakang nih, terus belok kiri, udah di situ ada. Iya, iya. Tete sah. Ambu. Ambu, iya. Dokter Iren, Bu. Iren. Halo. Meni gelis pisan, eh. Pantesan orang-orang pada bilang kalau dokter Iren itu manis baik, cantik. Makasih, Bu. Yakin baik. Kamu tuh jangan ngomong gitu, ah. Bu, saya permisi dulu mau ke toilet ya, Bu. Permisi, Bu. Kenapa dokter Iren? Biasa, Bu. Lagi sakit-sakit perut. Masa dokter bisa sakit? Iya tuh ambu kumaha. Dokter kan juga manusia. Tau gak? Ya. Ambu tenaganya. Cakep. Makasih ya, berkat lo. Bikinin jamu serai itu gue jadi udah kamu usahin. Gak usah terima kasih, justru harusnya gue tuh mau minta maaf. Sih, gue jadi lo yang minta maaf. Gue mau minta maaf karena sebenarnya gue tuh tahu lo tuh udah nyuruh Dadang buat beli cilok gue. Hanya gue kasih bubuk cabai yang banyak supaya lo sakit perut. Hah? Jadi lo sengaja mau bikin gue sakit perut? Kalau sampai gue lewat gimana? Tega banget. Aduh. Ya abis gue kesel sama lo. Lo ngata-ngatain cilok gue makan gak sehat. Tapi ternyata lo abisin juga. Gak lucu. Dadang ngapain? Andre, kamu teh tahu saya siapa? Tahu? Saya anak Pak Lurah. Iya tahu. Kamu tukang cilok. Saya teh nggak suka kamu deketin dokter Iren. Ya emang kamu teh siapanya dokter Iren? Kamu pakai nanya. Saya calon pacarnya. Ya udah atuh sugan teh naon. Si Andre. Saya serius atuh Andre. Dengerin, hei. Belagu. Apa keluhannya? Badan saya anget, Dok. Kepala saya juga pusing. Dok. Bu dokter. Iya, sebentar saya bikinin resepnya ya. Ini resepnya bisa diambil di depan. Mas kena mah. Jadi hindari makan pedas sama mie ya. Ya, terima kasih Bu Dokter. Terima kasih. Kok gue jadi kepikiran terus sama Andre ya? Padahal dia kan nyebelin dan udah bikin gue sakit perut. Andre, saya akan balas. Ngeselin banget orang. Iya, Andre itu jahat. Mama,
kamu diapain atuh sama si Andre? Dia tuh lebih perhatian sama dokter Iren ketimbang Ama. Kesel Ama teh. Santai atuh Ama. A'a aturin semuanya. Aturin kumaha tuh, A? Gimana kamu? Kamu sama Andre, saya sama dokter Iren. Oh. Caranya? Jangan sebut A Dadang anak palurah kalau gini doang nggak bisa. Cil. Bu dokter! Bu dokter! Tolong! Bu dokter, tolong. Nggak tahu ibu saya, pokoknya tolong diperiksa. Saya nggak mau ibu saya sampai kenapa-napa. Ayo, bawa masuk. Ayo, cepat-cepat. Jadi, tekanan darah ibu sangat tinggi. Lebih baik ibu menghindari semua makanan yang saya tulis ini ya. Iya, dok. Jadi ibu saya kena tekanan darah tinggi. Dan ibu juga gak boleh terlalu banyak pikiran. Ini semua buat kesehatan ibu. Makasih ya dokter. Sama-sama. Ini obatnya, jangan lupa diminum ya bu. Yaudah. Sekali lagi terima kasih bu dokter. Ambu ngomong apaan sih? Udah tuh ngapain malu-malu segala sama si Ambu. Beneran kan? Kamu suka? Kalau menurut Ambu nih, mendingan kamu jauhin aja dokter. Kalau enggak nanti kita... Kenapa Ambu? Usir dari kampung ini. Siapa yang ngomong kayak gitu sama Ambu? Kamu tahu nggak, harusnya kamu itu sadar diri. Kamu sama dokter Iren itu bagi kamu langit sama bumi. Jauh bedanya. Lagian tuh teh, Nah Dadang kan suka sama dokter Iren. Mendingan kamu teh ngalah aja, udah. Oh, nih Andre tahu nih. Jadi selama ini yang udah bikin Ambu darah tingginya naik teh si Dadang. Masya Allah. Sembarangan si Dadang teh. Sabar. Udah tuh. Kamu kan tahu si Dadang teh anaknya Pak Lurah. Biar gimana pun dia punya kuasa di kampung kita. Kalau kita diusir, terus tinggal di mana?
Ambu teh nggak mau kalau kita tidur di pinggir jalan. Kamu teh mau gitu? Aduh, kok gue jadi mikirin dia sih? Nggak. Gue udah punya Aji. Aji apa kabar ya? Kok dia sama sekali nggak ngabarin gue sih? Nelfon enggak, SMS juga enggak. Ish. Maksud saya kesini, saya mau minta surat izin meninggalkan praktek, Pak. Bu dokter mau kemana tuh? Aduh bu, jangan tinggalin saya tuh. Saya gak bisa hidup tanpa bu dokter. Ish, Dadang. Kamu mah ngaco saja. Memang dokter teh mau kemana? Saya mau ke kota. Beli beberapa obat yang udah habis. Oh begitu. Atau suruh saja orang puskesmas. Gak apa-apa pak, saya aja. Sekalian saya mau pulang, ngambil barang di rumah. Ya sudah kalau begitu mah. Saya bikinin dulu surat keterangannya ya. Tunggu. Bu dokter, saya nganter ya, Bu. Ya. Enggak usah, Dang. Nyampe sana juga gue langsung dijemput kok sama cowok gue. Kenapa enggak dijemput di sini aja atuh? Handphonenya enggak aktif. Nah, kalau gitu mah saya aja yang nganter atuh. Dang. Kamu mah ada-ada saja. Sudah, sekarang mah mendingan kamu cari kerja. Malu atuh belum punya kerja mah. Mau dapetin cewek. Ini Neng, surat keterangannya. Si Abro mah gak bantu, dijatuhin anak sendiri atuh. Kenapa sih dia reject telepon gue? Gue tuh cuma mau bilang kalau gue lagi di kafe biasa. Waktu gue kan gak banyak. Aji! Jelasin ke aku dia siapa. Oke, Ren. Maafin aku gak bisa LDR. Ini pacar baru aku. Astaga, kita itu gak selamanya LDR. Cuma satu bulan, Ji. Dan ini tuh belum sebulan. Ya tapi tetap aja aku gak bisa ditinggal lama-lama. Oh, sekarang aku ngerti. Kenapa kamu gak pernah ngabarin aku, gak pernah SMS aku. Ternyata kamu udah punya yang lain. Maafin aku, Ren. Emang? Pengkhianat itu cocoknya sama cewek penggoda kayak lo. Semoga kalian berdua bahagia. Semua harus terjadi apa adanya. Andre! Ate baru pulang? Iya. Oh, Ate gimana sama dokter Iren? Udah gak deket lagi kan? Kok gak deket naon sih ya? Udah tuh, lupain dokter Iren. Ngapain sih diinget-inget mulu? Mendingan Ate sama Ama. Ama jamin, Ama tuh bakal setia sampai mati sama A. Ngaco aja Ama. Ate kalau mau nolak cintanya Ama tuh gak boleh begitu. Asal A tahu ya, cuma Allah yang bisa membolak-balikkan perasaan manusia. Ya begitupun juga dengan AA. Sekarang bisa nolak cintanya Ama, tapi kita besok kan nggak tahu. Ya mendingan kita teh jadian aja tuh A. Daripada suatu saat nanti Ama yang nolak cintanya, akan bisa gawat itu. Ya tuh A. AA. Ih, main pergi-pergi aja. Ama udah ngomong panjang lebar juga.
Dasar tega banget sama perempuan. Ma, pokoknya Iren gak mau balik ke desa itu lagi. Iren gak mau selesaiin praktek di sana. Gak mau, Ma. Papa tidak setuju. Apapun alasan kamu, malam ini juga kamu harus kembali ke desa itu dan besok pagi kamu mulai praktek lagi. Iren, kalau sikap semua dokter seperti kamu, banyak orang-orang sakit akan menderita di sana. Mereka itu membutuhkan kamu. Bisa cepat banyak yang meninggal nanti. Pa, papa kan tahu kalau anakmu itu sedang patah hati. Kok ngomongnya malah kayak gitu? Ma, tolong mama kasih pengertian ke Iren supaya dia lebih dewasa. Orang-orang itu membutuhkan dia, Ma. Silak. Aku belum lihat yang dateng ya. Loh, suster ngapain di sini? Itu banyak yang nungguin loh. Wah, justru itu. Dokter Iren belum dateng. Hah, belum dateng? Emang kemana? Kemarin ngomongnya mau ke kota. Mestinya kata ini tuh udah nyampe. Tapi ini belum ada kabar. Mana ya? Terserah papa mau ngomong apa, yang penting aku mau pergi dari sini. A-a! Aduh, A-a berhenti tuh, ih. Amate mau ngomong sama A-a. A-a teh masih marah sama Ama. Atu Amate bohongan atu A-a. Sampai kapanpun Amate gak akan nolak cinta dari A-a. Duh Amat, sampai kapanpun juga gua mah gak mau pacaran sama lo. Udah ya, daripada kesiksa sendiri, udah jangan ngejar-ngejar lagi ya. Pacar baru aku. Iren, 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 tunggu, Iren. Gue lah yang gak mau beli cilok lo. Gue bukan mau nawarin cilok. Itu warga desa banyak banget yang nungguin lo. Iren, lo kenapa sih? Lo kelihatan sedih. Gue putus sama pacar gue.
dia duain gue. Gue mau sendiri dulu. Tolong lo sampaikan sama warga. Gue minta maaf karena gue gak bisa jadi dokter mereka lagi. Ren, lo gak boleh kayak gini dong. Lo harus semangat. Iren, lo boleh sedih tapi lo gak boleh bikin warga desa ini sedih. Warga di sini udah terlanjur percaya dan sayang sama lo sebagai dokter buat ngobatin mereka. Lo gak boleh sia-siain kepercayaan mereka. Udah lama di sini. Dokter Iren, ini bunga buat Dokter Iren. Saya teh mau bilang kalau selama ini saya cinta sama Dokter Iren. Saya tahu Dokter Iren juga nggak mungkin nolak cinta saya. Jujur atuh Neng, saya juga nggak mau buru-buru, takut disangka murahan gitu. Tapi daripada saya keduluan sama Andre berebut Eta, mending saya duluan. Saya bukan nolak kamu ya, tapi saya emang gak bisa nerima cinta kamu. Nolak sama gak terima, bukannya sama Neng. Itu tahu. Udah, mendingan pulang sana. Saya mau istirahat, capek banget. Neng, saya ditolak Neng. Hei Andre,
Saya pengen nggak mau tahu ya. Kalau kamu masih deketin dokter Iren, saya akan bilang sama Abah untuk usir kalian dari kampung ini. Eh, Dadang. Lu tuh apa-apaan sih? Cara lu tuh norak tau gak? Terserah kamu, Andre. Saya teh lagi marah. Dokter Iren udah nolak saya. Jadi kalau saya gak bisa dapetin dokter Iren, kamu teh juga gak boleh. Ih, atau kalau saya cinta sama dia gimana? Ya, saya gak mau tahu. Udah. Ngalah aja tuh. Kamu gak mau kan? Kalau darat ini kamu umat. Tapi kamu senang. Udah, ya manis ngalah. Dengerin tuh. Lo bener, gue gak boleh egois cuma karena patah hati. Kalau gue mikirin diri gue sendiri, berapa banyak pasien gue yang bakal ikutan patah hati karena gue tinggalin. Halo? Halo? Halo, Ma? Halo, halo? Ma? Halo? Iren, sepertinya usaha mama itu gak sia-sia. Papa kayaknya berubah pikiran deh. Mau mutasi kamu ke kota. Serius, Ma? Iya, serius. Besok papa mau ngajak mama ke tempat kamu praktek. Sekalian papa ada urusan di sana. Urusan apa? Gak tahu. Udahlah, itu gak penting. Yang penting besok mama sama papa jemput kamu, ya? I love you. Love you. Seharusnya tuh gue senang mau dijemput. Itu kan tujuan gue dari awal. Tapi gue kenapa malah sedih ya mau ninggalin desa ini? Andre, gue gak tahu kenapa lo gak mau ketemu sama gue. Lo marah sama gue. Gue salah apa, Andre? Gue kesini karena gue kangen sama cilok lo. Dan gue mau bilang makasih. Berkat lo, gue jadi pengen balik kesini lagi. Sama sekalian, gue mau bilang kalau besok gue pulang dijemput sama mama papa gue. Kalau lo emang masih gak mau nemuin gue, sorry, gue harus pamit. Siapa juga yang ngajak Bu Dokter debat? Amatnya cuma mau nyampein sesuatu. Amatnya kasihan sama keluarganya Andre. Kasihan kenapa?
Ya walaupun ini teh sebenarnya ngomongnya bikin sakit hati Bu Dokter, cuma mau gimana lagi, Amatnya harus ngomong. Mendingan Bu Dokter teh nggak usah deket-deket Andre lagi ya tuh. Kenapa? Soalnya kan Dadang teh udah ngancem Andre bakal diusir dari desa ini. Kalau misalkan Andre teh deket-deket kamu terus, ya kayak gitu juga gara-gara kamu udah nolak cintanya Kang Dadang. Amatnya mohon ya sama kamu, jauhin Andre aja udah. Daripada Amatnya kehilangan Andre, ya mending Amatnya ngomong langsung aja sama Bu Dokter. Permisi ya tuh. Di sini aja Pak. Silakan atuh. Iya, ya. Terima kasih. Silakan Bu. Begini Pak Surya, ya. Saya datang ke kampung ini ingin bertemu dengan salah satu warganya Pak Surya. Ada apa ya Pak? Ada hal penting yang ingin saya bicarakan. Kira-kira Pak Surya bisa antar kami ke rumahnya warganya Pak Surya? Ya bisa tuh Pak. Mah. Papa mau ngapain sih? Mama tanya papa juga gak dijawab. Gak tahu. Umi. Kenalin, nama saya Teh Dadang. Saya siap jadi menantu Umi. Iya, Pak ya. Dadang, Dadang. Kamu mah tidak ada kapok-kapok. Gak usah. Udah ditolak. Ah. Papa kesini? Udah, kamu diam aja. Ini urusan Papa. Pak Rendra? Apa benar kamu yang bernama Andre? Benar Pak, saya Andre. Pak Rendra ini dekan Andre di kampus. Saya dengar kamu murid berprestasi di jurusan arsitektur. Tapi karena kamu kekurangan biaya, kamu tidak melanjutkan kuliah kamu lagi. Benar? Iya Pak, saya minta maaf Pak. Lalu kenapa kamu nggak ngajukan beasiswa? Tapi malah kamu pergi dari kampus. Saya takut ditolak. Sangat disayangkan kalau kampus kita ini menelantarkan mahasiswa berprestasi seperti kamu. Atas nama kampus, dan saya sebagai dekannya, akan membiayai semua kuliah kamu sampai kamu lulus. Gue lebih gak nyangka lagi kalau ternyata bokap lu tuh nyelamatin kuliah gue.
Makasih ya, lo udah bikin gue betah tinggal di desa ini. Ren, sebenarnya gue tuh pengennya lo selamanya tinggal di sini. Iren, gue suka sama lo. Isabella menatapku tajam, dengan hati yang... Gue suka sama lo karena lo itu dokter yang baik, gak pernah pandang bulu. Tapi sekaligus lo juga cewek jutek yang nyebelin. Lo yakin suka sama gue? Iyalah. Gue tuh banyak keburukannya lo. Gue suka ngupil. Terus kalau tidur juga gue ngoroknya tuh kenceng. Mau apapun kekurangan lo, gue tetap suka sama lo. Gue juga nyaman ada di deket lo. Berarti artinya gue diterima dong. Yes! Nah Ren, gue janji. Pokoknya setelah gue selesai kuliah, terus gue dapat kerjaan, gue bakal langsung ngelakuin. Ya? Iren, I love you! Wow! Wow! Kok jatuh cilok? Kalau nggak ada cilok kan kita apa? Kenapa itu tempat kaki Asya? Bantuin naon? Bantuin dot. Sorry. Oke. Tuh, gebrok nih. Belum. Apa tuh, Bay? Coba kita ambil, Bay. Udah.